Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Massa menuntut revisi Undang-Undang Desa segera disahkan sehingga jabatan kepala desa bisa diperpanjang jadi 9 tahun. Ribuan orang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sambil membawa spanduk, mereka berorasi menuntut agar revisi Undang-Undang Desa segera disahkan. Sehingga masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Massa juga bernyanyi, berjoget, dan membakar ban di depan gedung utama DPR RI. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar gedung DPR RI terganggu dan arus kendaraan sempat dialihkan. Ya, untuk pengesahan RUU dari tahun 2014 untuk dikembalikan semula yang jadi untuk 9 tahun. Artinya untuk masa jabatan Pak ya, 9 tahun? Masa jabatan 9 tahun. Nah, harapannya apa Pak selain itu Pak? Gimana? Harapannya selain itu apa Pak? Harapannya untuk perangkat desa pun sama, ya untuk bisa dinaikkan. Sejumlah perwakilan perangkat desa kemudian diizinkan masuk untuk menemui anggota DPR. Sementara itu, ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.